Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece di sini. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan kembali menonton dan mereaksi bersama-sama video film pendek horor ya, yang berjudul Bloody Mary Horror Short Movie Short Film ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Bloody Mary ini sebenarnya sebuah cerita atau permainan seperti yang ada di beberapa belahan dunia manapun ya. Misal kayak di Indonesia, Jelangkung kayak gitu ya. Jadi permainan horor misteri ya yang konon katanya membangkitkan arwah. Jadi Bloody Mary ini adalah permainan yang memanggil Mary. Mary itu ceritanya Mary Wernington kalau nggak salah di Amerika sana. Dia meninggal di depan cermin dan arwahnya terpenjara dalam cermin. Cara memainkannya adalah orang yang ingin memanggil Bloody Mary itu dia harus menyiapkan cermin dan juga mematikan lampu, menyalakan lilin mungkin ya, dan kemudian memanggil namanya sebanyak 3 kali atau lebih ya. Nah, dalam film pendek horor kali ini saya belum pernah menontonnya, saya hanya random aja nonton filmnya ya. Jadi channel yang mengupload film pendek ini The GM Film dengan 64,4 ribu subscriber ya. Dan ini sudah diupload sejak 20 Maret 2018, sudah 2 tahun lalu ya. Dan sudah ditonton sebanyak 19 juta kali. Wow. Bikin penasaran ya dengan pemutaran sebanyak ini, apakah ekspektasi kita akan terbayarkan dengan alur cerita dan kengerian dalam film ini? Kita lihat dulu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung tonton aja videonya ya. Bloody Mary. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, cara memainkannya di tempat yang gelap, menyalakan lilin dan menghadap ke cermin. Kemudian menyebut nama Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Dia juga merekam ya. Bloody Mary. Sudah 3 kali. Is there someone around? I don't think so. Hi guys. So, as you all can see, I just took up the Bloody Mary challenge. And now I thought I'll make a video out of it because I know my friends wouldn't believe me. So, are you guys here with me? We'll make a recording of the Bloody Mary. Jadi perempuan ini sedang melakukan challenge ya. There's no power also at home, so there's no way I can go and switch on the lights even if I want to. So let's start. Okay. Jadi sedang merekam atau sambil live stream mungkin ya. Bloody Mary. Bloody Mary. See, I told you, nothing is happening. Jir, kaget dong. Nah, dalam cerita juga, kalau si Bloody Mary itu muncul, dia akan mengambil mata yang memanggilnya.
Anjir itu tamu apa siapa ya? Ngeri bener ketok-ketok kayak gitu. Banging the door so loudly. Who could it be? That at this point of time? Kan bisa dilihat dari kaca itu. Bikin tegang, apalagi kalau teman-teman nonton sambil memakai headset ya. Anjir. Akhirnya dibuka juga pintunya. Pintu apa lemari sih sebenarnya? Ajay, what's wrong with you? Can't you tell me that it's me open the door? You're banging the door so badly. Orang India ini Just dari get out of logatnya. there. I'm standing and knocking the door from long time. If you lock me from inside, how can I get in? Can I get in? I'm sorry, please come in. Why are you even asking permission? Get fresh and come soon. Tapi kenapa kaku banget ya jalannya? Sorry guys, so there was someone banging at my door and I got shit scared. I thought it was Bloody Mary, but guess what? It was my husband. See, I took up the Bloody Mary challenge. Jadi itu And adalah there's suaminya someone ya. else that came instead of my husband. So there's no such thing called Bloody Mary. Dan ternyata suaminya menelpon dong. Terus yang tadi siapa? Hey honey, I'm sorry I'll be coming home late. Do you want me to get something Jadi for you? suaminya akan pulang terlambat. Anjir, merinding dong. Diam. Langsung merinding dong guys, sumpah. Kaget ya. Jadi ceritanya seperti itu kurang lebih ya. Ini keren sih, bagus ya. Dan kalau kita menonton film ini dalam kondisi yang mendukung, filmnya akan ngena banget ya. Kita akan ke bawah suasana seolah-olah kita sedang ada di ruangan dalam keadaan hening ya, malam hari. Kemudian efek kagetnya itu loh, wuh. Oke teman-teman semua, mungkin videonya selesai sampai di sini karena durasinya hanya 7
1,39 detik ya. Mungkin jika ada video-video horor atau video-video yang menarik yang direkomendasikan, silakan teman-teman share di link ya melalui komentar ya. Kita bisa nonton bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.